Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Kolaka Timur, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, wahayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa mayudil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini, malam tanggal 17 dari bulan Jumadal bulan, ya, tahun 1438 Hijriah. Kenapa saya tidak singgung malam tanggal 14? Karena perlu kita, tanggal 4 ini mengingatkan sebagian dari kaula muda untuk melakukan tradisi yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan dinul Islam, yaitu kegiatan Valentine Day. Tetapi kita memiliki sejarah yang jauh lebih baik dari sejarah yang dimiliki oleh kaum yang lain. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan di Masjid Ladongi 2 pekan yang lalu, kita telah membahas seputar kisah Ashabul Fil, di mana telah kita ketahui bersama bahwa peristiwa itu adalah merupakan sebuah mukaddimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebelum datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian barulah di tahun itu terlahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita sering mendengarkan bahwa tahun dilahirkannya Nabi SAW itu tahun gajah, karena pada tahun itu pasukan bergajah telah melakukan penyerangan ke kota suci Makkah dengan tujuan untuk menghancurkan rumah Allah SWT yang sama-sama kita agungkan. Dan ternyata Abraha ini juga tidak terhenti pada masa itu. Abroha-abroha modern pun saat ini mulai bermunculan. 3 bulan yang lalu kelompok Syiah Houthi menyerang kota suci Mekkah dengan menembakkan rudal balistik yang hampir masuk ke kota Mekkah, hanya tinggal berjarak 65 km lagi ke Baitullahil Haram. Pekan yang lalu, ya kalau tidak salah di hari Selasa yang lalu, ada juga sebuah usaha pembakaran Baitullahil Haram, pembakaran Ka'bah. Kembali juga hal ini dilakukan oleh pengikut Syiah Rafidhah. Ini menunjukkan agar kita tahu bersama bagaimana bahayanya kelompok ini. Ya kalau Ka'bah saja sudah mereka bakar, bagaimana dengan yang lainnya? Karena mereka memang ingin mengalihkan kiblat kita ke Karbala, sebagaimana secara terang-terangan dengan pernyataan resmi disampaikan oleh pemerintah Irak, ya oleh Presiden Irak. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan tahun peristiwa terjadinya penyerangan pasukan bergajah ke Makkah, saat itu telah hilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk apa? Ternyata manakala kita lihat di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam sebuah ayat yang cukup pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Manakala kita lihat struktur kalimatnya, itu persis dengan kalimat tauhid. Kalau kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, ada penghapusan, ada penetapan. La ilaha penghapusan, illallah penetapan. Di sini di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, strukturnya sama, nafyu dan isbat, penghapusan lalu penetapan. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu setiap orang yang mencermati biografi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkaji mendalami ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wasalam, maka niscaya akan kita dapatkan dengan sangat jelas bahwasannya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mengandung rahmat dan kasih sayang, bukan hanya bagi kita kaum muslimin, bahkan juga bagi mereka non muslim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tidak begitu kan? Tapi lil alamin, untuk semesta alam. Bukan hanya bagi kaum muslimin, bagi non muslim, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi binatang, bahkan bagi semua alam semesta sebagai rahmat. Andaikan mereka yang melakukan penistaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkaji dan mempelajari tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya yakin tidak akan ada kata dan kalimat yang terucap dari mulut mereka kecuali mereka akan mengatakan bahwa Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai utusan Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misalnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai penebar kasih sayang, penebar rahmat. Suatu ketika para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika para kaum musyrikin melakukan penganiayaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya saat itu di kota Makkah, beberapa orang sahabat yang sudah tidak tahan lagi menghadapi berbagai macam intimidasi dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap mereka, akhirnya kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Wahai Rasulullah, Anda kan doanya mustajab nih. Doakan orang-orang muslim itu biar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, biar celaka. Ud'u 'alal musyrikin, doakan orang-orang musyrik itu agar celaka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni lam aslana wa innama bu'istu rahmah." Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi laknat, sebagai tukang laknat, suka mengutuk. Aku hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penebar rahmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama ana rahmatul muhda." Sesungguhnya aku ini adalah hanyalah penebar rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejumlah nama beliau, beliau mengatakan, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad. "Wa ana Ahmad." Dan aku juga adalah Ahmad. "Wa ana Al-Hashir." Aku juga namanya Al-Hashir. "Wa Nabi Taubah."
Kemudian berikutnya Rasulullah SAW mengatakan wa nabiyur rahmah, dan aku adalah nabi penebar rahmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak terbatas pada kalangan kaum muslimin. Bahkan cinta dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan juga oleh beliau alaihi salatu wasallam kepada musuh-musuh beliau yang telah memerangi dan menganiaya beliau alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu di dalam ayat suci Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pertempuran, baik yang diikuti oleh beliau atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ekspedisi bersama dengan beberapa orang sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat. Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, di antaranya adalah naha anil muslah. Rasulullah melarang untuk melakukan mutilasi. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kaum wanita. Rasulullah melarang untuk membunuh anak-anak. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh orang yang sudah lanjut usia. Melarang untuk membunuh para rahim. Melarang untuk membunuh orang buta. Melarang untuk membunuh orang yang sakit. Dan Rasulullah SAW melarang untuk menghancurkan tempat-tempat peribadahan agama lain. Ini semua menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang indah, ajaran yang toleran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran tiba-tiba melihat ada salah seorang korbanakan, "Mahadza tuqatil? Mahadhihi tuqatil?" Wanita ini tidak ikut berperang, mengapa kalian membunuhnya? Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan betapa banyak contoh yang telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menebarkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mendengarkan bahwa ada seorang pemuda dari kalangan Yahudi. Dan Yahudi kita ketahui bahwa Yahudi itu adalah di antara golongan yang paling memusuhi Islam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Sungguh engkau akan dapatkan orang yang paling memusuhi, membenci kaum muslimin itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan niscaya engkau akan dapatkan orang-orang yang lebih dekat untuk mencintai orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengatakan kami orang Nasrani. Jadi Yahudi itu adalah kaum yang paling membenci kaum muslimin. Tetapi bagaimana kita lihat sikap rahmat Nabi SAW terhadap Yahudi? Ketika ada Yahudi, seorang pemuda Yahudi sakit, informasinya terdengar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menjenguknya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kepala pemuda Yahudi tersebut. Setelah menyampaikan rasa simpatiknya, empatinya kepada pemuda tersebut, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada pemuda Yahudi tadi, "Aslim." Masuklah Islam. Akhirnya kemudian pemuda itu karena akhlaknya yang sangat mulia dari Nabi SAW, beliau menoleh kepada ayahnya, meminta restu dan meminta izin. Akhirnya kemudian ayahnya mengatakan, "Atik Abul Qasim, ikutilah, taatilah Abul Qasim Muhammad." Akhirnya kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Yahudi tersebut sambil kemudian beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar."
segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya demikian kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka non muslim, maka apatah lagi kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan Allah dari bangsa kalian sendiri, dari kalangan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, betapa sulit bagi Nabi, betapa berat bagi Nabi penderitaan yang kalian alami. Jadi kalau kita menghadapi sebuah penderitaan, maka Nabi SAW benar-benar beliau merasakan kesedihan pada diri beliau. Beliau sangat berlemah lembut dan berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga beliau telah bersabda, man la yarhamin nas, man la yarhamin nas, la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menebarkan kasih sayang kepada manusia, ingat di sini bukan kaum muslimin saja, bukan hanya menebarkan kasih sayang kepada kaum muslimin saja, tetapi la yarhamullah. Rasulullah bersabda, man la yarhamun nas, barang siapa yang tidak menebarkan kasih sayang kepada manusia, la yarhamuhullah azza wa jalla, maka dia tidak akan dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tunzaur rahmah illa min syaqi. Sifat kasih sayang tidak dicabut dari hati seorang hamba kecuali dari manusia yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah atau seperti orang yang senantiasa tahajud di waktu malam dan berpuasa di waktu siang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya juga kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam keadaan lemah. Ya, tadi keutamaannya, keutamaan bagi, keutamaan kabar kisah itu, Pak, kabar kisah menyantuni orang-orang yang lemah, fuqara, miskin. Ya, sekarang bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada orang yang sakit? Pola dinas kesehatan lagi, keutamaannya bagi para ahli medis, para perawat. Coba kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin ya'udhu musliman ghadwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi." Tidak ada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim yang dalam keadaan sakit di waktu pagi kecuali 70,000 malaikat akan mendoakannya sampai waktu sore. Luar biasa. Ini menjenguk satu orang. Bagaimana lantas kalau kita menjenguk beberapa orang? Bukan hanya menjenguk, bagaimana kalau kita mengobati mereka, merawat mereka, memberikan santunan kepada mereka? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Wa man 'ada 'ashiyatan wa man 'adahu 'ashiyatan," dan barang siapa yang menjenguknya di waktu sore, "illa shalla 'alaihi 70,000 malak hatta yusbih," kecuali di sana akan ada 70,000 malaikat yang mendoakan orang yang menjenguk orang yang sakit tadi sampai waktu pagi, didoakan oleh para malaikat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bukan hanya sampai di situ.
Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, wa kana lahu khalifun fil jannah, dan dia nanti akan memiliki taman di dalam surga kelak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penebar rahmat, sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya pada kalangan manusia, bahkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampai kepada tahapan kasih sayang terhadap binatang. Jadi di dalam Islam itu bukan hanya ham, tapi sampai ada juga hak, hak asasi binatang. Itu dijaga betul di dalam Islam. Tidak ada satu ajaran agama manapun yang menebarkan kasih sayang untuk semesta alam lebih indah daripada Islam. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW ya, disebutkan oleh Abu Hurairah, anna rajulan wajada kalban ya'kulu thara minal atash. Umar bin Khattab mengatakan, alimu awladakum ar-rimayah wassibaha warububul khair, ajarkanlah anak-anak kalian itu memanah, berenang dan berkuda. Rasulullah Abdullah bin Umar melihat ada sekelompok orang sahabat yang sedang latihan memanah, tetapi saat itu mereka menggantungkan atau meletakkan seekor burung yang mereka jadikan sebagai target. Saat itu kemudian begitu Abdullah bin Umar lewat ke kelompok anak-anak tersebut, anak-anak itu pun kemudian berlarian. Saat itu kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, man fa'ala hadza, siapa yang telah melakukan hal ini? Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'ana man ittakhadha syai'an fihi ghurdan, terkutuklah orang yang telah menjadikan hewan yang bernyawa sebagai target, ya, sebagai target yang dia gunakan sebagai target sasaran dari panah atau tembakan dan semisalnya. Oleh sebab itu Nabi SAW, beliau alaihissalatu wassalam telah melarang kita sekalian untuk membunuh burung-burung yang kecil dengan tanpa, ya, dengan tanpa adanya manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk hal itu. Suatu ketika juga Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat bersama dengan para sahabatnya ke suatu tempat. Saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya, cemas. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa dengan burung ini? Kemudian tiba-tiba para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, burung ini sedang beranak, anaknya baru saja menetas, itu di sana sarangnya, kata para sahabat. Kemudian ada beberapa orang sahabat yang mengambil anak burung tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ruddu waladaha ilaiha, kembalikanlah, ya, kembalikanlah anaknya kepada induknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah melihat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah kebun di Madinah. Saat itu tiba-tiba ada seekor unta, seekor unta yang mengamuk. Begitu unta tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kemudian unta itu mendatangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Unta tersebut paham kalau beliau adalah utusan Allah azza wajalla. Ya. Sehingga tatkala unta itu datang kepada Nabi, kedua matanya berlinang. Kemudian unta tersebut berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man rabbu hadzal jamal, siapakah pemilik unta ini?
Kemudian salah seorang pemuda dari Ansar mengatakan, "Liya ana ya Rasulullah. Unta ini milikku wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, "Afala tattaqiyan afala tattaqiyallahu fi hadhihi al-bahimah?" Mengapa engkau tidak bertakwa kepada Allah di dalam mengurusi binatang ini? Allati malakakallahu iyyaha, yang telah Allah berikan kepadamu. Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tulibuhu. Sesungguhnya unta ini telah mengadu kepadaku bahwa engkau terlambat memberikan makan kepadanya sementara engkau terus memperkerjakannya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat dan kasih sayangnya bukan hanya terhadap kaum muslimin, bahkan terhadap non muslim, bahkan lebih daripada itu kasih sayangnya terhadap binatang, terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sehingga kemudian dampak dari rahmat dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhasil membina para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang semula kalangan bangsa Arab itu adalah satu bangsa yang sangat kasar. Ya, tetapi kemudian setelah datangnya Islam, mereka kemudian menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhamau bainahum. Mereka orang-orang yang saling mengasihi, mencintai satu sama lainnya. Sehingga kemudian Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim lil muslim kajasadil wahid. Idza ishtaka min 'udhu tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal umma. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh. Andaikan ada satu di antara anggota tubuh itu yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan panas dingin dan tidak bisa tidur semalam suntuk. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalan-amalan yang dapat menjadikan kita menjadi seorang yang memiliki rahmat, cinta dan kasih sayang? Karena setiap seorang muslim memiliki keimanan yang baik, semakin ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin ia mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan semakin memiliki sifat rahmat di dalam dirinya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma nuzi'a rahmatun min qalbin illa min syaqi." Sifat rahmat itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati seorang hamba kecuali dari manusia yang celaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian membutuhkan sifat rahmat dan kasih sayang ini. Terlebih ketika kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Ketika kita hidup di tengah masyarakat bineka tunggal ika, maka kebinekaan ini harus kita jaga, harus kita tumbuhkan. Dan kebinekaan ini akan terjaga manakala masing-masing dari warga negara ini, khususnya kaum muslimin sebagai mayoritas, mereka memiliki sifat rahmat dan kasih sayang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah atau apa saja sebab-sebab kita sekalian dari kehidupan akhirat kita? Inilah yang membuat hati kita keras. Oleh sebab itu banyak mengingat kehidupan akhirat dengan ziarah kubur. Tentunya ziarah kubur yang sunnah, yang sesuai syariat. Dengan mengkaji dan mendalami tentang
peristiwa-peristiwa akhir zaman, tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat, mengkaji mendalami tentang alam barzakh, tentang kehidupan akhirat, tentang surga dan neraka. Ini semua adalah merupakan pembahasan-pembahasan yang dapat menanamkan cinta dan kasih sayang kita kepada sesama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara sebab yang dapat menanamkan cinta dan kasih sayang dan ke dalam hati kita sekalian adalah dengan banyak berinteraksi dengan mereka, orang-orang yang lemah. Tatkala kita mendatangi rumah saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, ya, tatkala kita banyak membantu anak yatim, membantu janda-janda tua, ini semua dapat ya menanamkan cinta dan kasih sayang pada diri kita sekalian. Oleh sebab itu, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni sya'artu biqaswati qalbi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengeluhkan akan kerasnya hatiku. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, apabila engkau merasakan kerasnya hati, maka usaplah kepala anak yatim dan berikanlah makan fakir miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya. Islam agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan kecintaan yang diajarkan oleh Islam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terbatas bagi mereka para pemeluknya, tetapi juga bagi semesta alam, sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat bagi semesta alam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian yang dapat saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini, karena saya dengar ada agenda yang tidak kalah pentingnya berkenaan dengan kegiatan MTQ, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian pada jalan yang diridhoinya. Dan kembali kami mengucapkan jazakumullahu khairan, khususnya kepada Bapak Bupati Kolaka Timur yang telah melakukan ta'awun alal birri wa taqwa dengan pihak Islamic Center Melati Bin Jabal dalam kegiatan kajian rutin ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat menjadi bekal kita semua pada hari kiamat kelak, pada suatu hari yang tidak bermanfaat bagi kita, ya, harta dan anak-anak kita, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri kegiatan kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana, waj'alil jannata hiya darana wa qararana. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, waj'al hubbaka ahabba ilaina min amwalina wa ahlina wa min al-ma'il barid.
Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna minal ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا عن دنوسيا من كل فتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا عن دنوسيا من كل فتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.